Syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung perkongsian kita. Dan pada kelas yang kelima ni, malam ni kita nak kongsikan mengenai Malay Secret Society sehingga 1948. Kan? Sehingga 1948. Okay. Ada orang bertanya kepada saya, kan? Kalau dia mereka tu Malay Secret Society, macam mana kita boleh tahu? Sebab tu saya kata sehingga tahun 1948. Kerana British mengkaji mengenai Malay Secret Society ni bermula 1800 sampai 1935. Okey, daripada 135 tahun. Kenapa 1800 tu? Kerana itu peralihan dia ambil daripada Belanda. Kita dah belajar pada yang lepas, Portugis serang Melaka 1511. Kemudian orang Melayu asak-asak-asak tak tahan dia. Belanda datang 1641. Kan? 1641. Kemudian Belanda berperang dengan orang Melayu. Kan? Kemudian pendekkan cerita, Belanda hilang negara dia dekat Eropah sana ketika Napoleon Bonaparte tawan Belanda. Jadi bagaimana status negara Belanda di luar laut atau di seberang laut? Maka ketika itu Belanda dia serah pada British. Barulah itu British datang kemari. Ingat tak pada kelas yang lepas saya cerita bahawa antara bangsa-bangsa Rom ataupun orang Eropah yang paling faham tentang bangsa Muslim adalah orang British. Sebab apa orang British paling faham mengenai bangsa Muslim? Sebab kekalahan dia pada peperangan Salib. Perang Salib ni mula-mula dipimpin oleh Perancis. Dan raja terakhirnya Guy de Luzon. Guy de Luzon kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi dalam peperangan Hittin. Hittin tu nama tempat, dia lebih kuranglah dalam 200 km dari Jerusalem. Dekat situ tu ada satu padang datar yang luas, tapi ada satu bukit kecil macam tanduk. Sebab itu peperangan tu dipanggil peperangan Hittin. Sebab tempat itu nama dia Karnal Hittin. Karnal tu tanduk. Tanduk Hittin. Dekat sekitar Palestin sekarang. Maknanya pada tahun 1187. Okey. Ketika Guy de Luzon kalah, maka Al-Malik la yaqtulul muluk. Itu orang Islam punya prinsip. King takkan bunuh raja. Raja takkan bunuh raja. So Guy de Luzon dilepaskan duduk dekat Cyprus. Cyprus sekarang. Dan kalau kita pergi ke Cyprus, kita boleh tengok kesan-kesan kota keluarga Guy de Luzon selepas kekalahan daripada Perang Salib pada tahun 1187 Masihi. Okey. Lepas tentera Salib kalah pada 1187 Masihi, maka British England, dia adalah negara yang sama-sama pegang kuat Kristian ni. Maka dia pun nak lawan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya siapa? Namanya Richard the Lionheart. Richard the Lionheart. Okey. Perancis dengan British ni dia dua negara yang memecahkan Nasrani ni daripada Orthodox kepada Katolik. Kan dulu semua Orthodox. Kan jadi 1050 geng-geng ni tak puati dengan Orthodox, dengan Constantinople, maka dia anjurkan satu dipanggil schism. Schism perbalahan yang besar. Schism dalam Kristian ada tiga, yang besar dia. Satu Council of Nicaea, itu Rom panggil susun balik agama Kristian. Yang keduanya pecah antara Rom Barat dengan Rom Timur.
Itu skizm kedua pada 400 Masihi macam tu, 500 Masihi sebelum lahir Nabi SAW. Kerana skizm ketiga 1050. Itu pecah antara nas, apa nama, Ortodok dengan Katolik. So ni mana dia geng-geng Katolik lah. Maknanya dan geng Katolik ni pernah serang Konstantinopel tau. Nanti boleh bacalah kan sejarah dia, atau kata satu sama-sama Kristian dia berperang sebab dia tak suka Ortodok ni. Okey. Jadi British ni Raja Richard the Lionheart dia lawan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi akhirnya dia tak nak teruskan peperangan. Dia balik ke England, dia macam demotivate kan. Jadi setengah ahli sirah kata dia sakit. Salahuddin yang utuskan tabib ataupun doktor. Ada sebahagian pendapat ahli sirah, Salahuddin sendiri yang menyamar jadi doktor. Dulu orang tak kenal, tak ada gambar-gambar jadi dia kata kalau Salahuddin nak bunuh aku, lama dah boleh bunuh, tak boleh nak lawan dia. Dia balik itulah England ataupun British, dia buat apa yang dipanggil Orientalis. Orientalis ni satu grup yang kaji bangsa-bangsa Muslim dan macam mana nak kalahkan daripada dalam. Kita dah bincang mengenai Orientalis tu. So semenjak daripada itu, kalau kita tengok sejarah, British jarang sangat dia berperang secara bersemuka dengan orang Islam. Sebab dia membuat satu kesimpulan, orang Islam tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Kerana dalam Islam ada modul, ada bab, mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Macam mana kita nak menang dengan orang yang ada konsep ini? Dia perang nak mati. Khalid Ibn Walid ketika akhir-akhir hayat dia menangis dia, aku ni perang nak mati tapi mati kat katil, tak ada orang berjaya bunuh aku. Aku nak orang bunuh aku sebab syahid, tapi tak ada orang boleh. And inborn naturally dia ada maknanya pejuang punya gerakan. Orang panah dengan sendiri tepis, dengan sendiri boleh tangkis. Dia tak ada orang boleh attack dia. Dia talent dia tu inborn dia macam tu. Nangis dia. Nak perang nak mati, orang lain perang nak hidup. Ini grup Orientalis. Dan grup Orientalis bermula daripada Richard the Lionheart. Atau yang saya cerita, pernah cerita dua universiti. Kita jangan baca sejarah penubuhan dia selepas Andalusia tombang. Andalusia tombang kan kurun ke-15, 1453. Itu ketika itu Cambridge dan juga Oxford dah mula belajar pasal sains, pasal apa, lepas Andalusia tombang. Sebab ketika Andalusia tombang, sebenarnya mereka dapat banyak buku-buku orang Islam ni. Dan cerita mengenai orang Greek, tamadun-tamadun Greek tu, bukan diorang terjemah daripada buku Greek, diorang terjemah daripada buku Arab. Buku Greek tu tak wujud dah. Banyak buku Greek tak wujud dah. Orang Arab dah terjemah dah. Jadi diorang dapat daripada situ. Itu kurun ke-16, itu yang bermulanya diorang punya kemajuan. Ini kita cerita kurun ke-11, kurun ke-12. Dan ada orang yang entam saya waktu saya cerita benda ni. Ini kurun ke-11, betul-betul penubuhan. Maknanya ketika itu universiti yang berada di Eropah lah. Universiti pertama Islam, Universiti Al-Azhar. Yang awal pun banyak orang Islam universiti. Jadi bila dia tengok orang Islam, menarik lah. Sebab universiti orang Islam ni bermula daripada masjid. Masjid ni menjadi pusat pengajian. Macam inilah. Jadi masjid-masjid yang ada banyak aktiviti ni dipanggil masjid jami'. Masjid jami'. Kalau kita masjid-masjid lama kat Johor, kat mana, kalau masjid jami', masjid yang buat solat Jumaat. Daripada masjid jami' itulah jadi jami'ah ataupun universiti. Universiti dalam bahasa Arab jami'ah. Jami'ah Al-Azhar, daripada Jami' Al-Azhar. Dari apa nama, Jami' Qarawiyyin, daripada Jami'ah Qarawiyyin, daripada Jami' Qarawiyyin, daripada masjid Qarawiyyin, daripada masjid. Jadi tu bagus konsep orang Islam ni, dan mereka menubuhkan juga pusat-pusat pengajian begitu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi British ni dia memang mahir sangat dengan macam mana orang Islam ni. Saya dah cerita kat tuan-tuan sekalian, pada tahun 2009 saya dijemput untuk menjadi pesyarah jemputan
di Moscow State University di Rusia, saya jumpa grup orientalis ni. Dia bukan dah tak wujud, masih wujud lagi. Kaji bangsa-bangsa Muslim, macam mana lemahkan dia orang daripada dalam. Lepas tu British sangat sangat mahir dengan maknanya orang-orang Islam ni atau bangsa-bangsa Muslim ni. Okey. Balik kita ke Nusantara ni, Tuan-tuan Syilan. Okey. Kita dah cerita daripada zaman Nabi SAW lagi, datang kemari ini adalah gerakan pendakwah. Ada makam sahabat di Guangzhou, China sana. And India dapat Islam, China dapat Islam. Tiba-tiba tengah ni orang talis kata kita dapat Islam kurun ke-11, kurun ke-12. Logik ke Tuan-tuan Sudan? Dia kata orang Melayu ni kita dapat Islam lambat. China ada sahabat, India ada. Kita tiba-tiba tak ada. Tengah-tengah ni tiba-tiba kosong. Logik ke Tuan-tuan Sudan? Jadi tapi ditemui makam Syekh Rukunuddin di Barus, Barus Sumatera. Kini kita cerita ni sebelum Belanda pecahkan dengan British tau. Nusantara ada dua tanah. Tanah Melayu, tanah Jawa. Melayu Archipelago dengan Jawa Archipelago. Melayu Archipelago ni Sumatera tu tanah Melayu. Kemudian semenanjung semenanjung tanah Melayu ni dan kepulauan-kepulauan Melayu sampai ke Filipina. Kalau tuan-tuan search nanti apa tu Melayu Archipelago, tuan-tuan boleh nampak. Jawa Archipelago ni daripada sekarang Jakarta ke bawah lah dan kepulauan-kepulauan dia. Jadi kita tanah Melayu dapat Islam dulu. Dapat Islam dulu. Banyak kajian-kajian Islam dah timbul di sini. Kemudian baru kita bersama-sama merancang untuk mengislamkan tanah Jawa. Tanah Jawa ni dengan peperangan. Okey, ketika nak menombangkan kerajaan Majapahit. Itu bermulanya perang jihad pertama di Nusantara. Jadi Nusantara ni perang jihad pertama adalah ketika kita nak menombangkan Majapahit dan menggantikan dengan kerajaan Islam Demak. Jadi orang Melayu ni antara yang banyak juga membantu maksudnya dalam pengislaman Jawa. Antara juga tuan-tuan boleh baca sejarah Pulau Besar. Pulau Besar, sejarah Pulau Besar Melaka itu antara tempat macam main mesyuarat-mesyuarat juga diadakan. Nanti boleh baca pada banyak terbitan-terbitan rasmi main sejarah Pulau Besar. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah dah berbincang dengan kerajaan negeri Melaka and diamanahkan untuk buat tahfiz kat Pulau Besar tu. Tuan-tuan silan dan kita saya kan ada tahfiz. Tahfiz kita TVET, tahfiz TVET tu diving. So nak buat di Melaka tu tahfiz diving tepi laut betul-betul Tuan-tuan silan. So bolehlah bawa hantar anak kita kan. Jadi saya baru ni dah melawat. Esok sebenarnya ada meeting akhir tu. Doakanlah ya. Kalau semua jadi, saya cadang betul-betul nak kembalikan balik Pulau Besar punya peranan tu sebagai pusat dakwah. Jadi maknanya nak latih. Cuba bayangkan Tuan-tuan Syilan ni, saya dah terfikir lah. Ini berangan-berangan dia lah ya. Kalau di Pathani tu, dia ada sambutan Hari Raya Bangsa Melayu kan. Hari ketiga, hari keempat semua pakai tanjak datang dengan kapal, dengan bot, dengan apa semua. Saya nak cadang tahun depan ada sambutan Hari Raya kat Pulau Besar, semua datang lah, tapi tanjak berbusana. Program dia sambutan Hari Raya, Hari Keluarga kan, ada makan-makan sikit, ada kuliah sikit, lepas tu terpulang lah program masing-masing, nak balik ke, nak berkemah ke, nak mandi ke, tu pulang. Tapi boleh, bagus tu. Kembalikan balik peranan tu. Okey Tuan-tuan Silan, balik pada cerita kita. Jadi perang jihad pertama berlaku pada mana kurun ke-16 lah. Kurun ke-15, kurun ke-16. Iaitu ketika nak membina kerajaan Demak, kerajaan Islam di tanah Jawa dan menumbangkan kerajaan Majapahit. Okey. Di situ Tuan-tuan Silan, kita dulu bahagian ulama ni, bahagian tok-tok guru ni, ingat tak kelas yang lepas kita cerita 8 golongan. Kalau kita ingat, dia ada 8 golongan yang membahu ummah tu. Salah satu dia adalah, yang keduanya ilmu para ulama. Okey. Jadi ulama-ulama ni, grup ulama ni ada yang dipanggil qadi,
istilah-istilah dulu dan sekarang pun masih digunakan. Ada dipanggil mufti, okay? Ada dipanggil Syekhul Islam, okay? Kalau Syekhul Islam ni, kita mengambil contoh daripada Utsmaniyah lah. Utsmaniyah menggunakan Syekhul Islam. Kalau daripada kerajaan Abbasiyah, dia dipanggil Qadhi, Qadhi Qudat, Qadhi, kan? Okay. Jadi maknanya dalam bahagian Syekhul Islam ataupun Qadhi bahagian sini ni, dia ada dua bahagian. Satu Qadhi ataupun Syekhul Islam bahagian fiqah. Satu Syekhul Islam bahagian jihad. Okey. Kenapa ada dua ini? Syekhul Islam bahagian fiqah ni biasanya orang baik, orang nice guy. Semua benda tak apalah. Semua benda ada hikmah, eh. Orang baik sebab dia nak mengeluarkan fatwa-fatwa keamanan ke apa semua. Syekhul Islam ataupun Qadhi bahagian jihad, biasanya orang tu backing sikit lah. Dia yang akan mengeluarkan ishtihar jihad. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam, imam-imam mazhab, maknanya Syekhul Islam ataupun Qadhi ataupun Mufti yang bahagian fiqah ni, kita jarang jumpa dia adalah orang yang mengisytiharkan jihad juga. Tak ada. Imam Syafi'i, dia cerita bab jihad. Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, dia cerita bab jihad. Tapi pengisytiharan jihad orang lain. Kan? Pengisytiharan jihad orang lain. Sama juga dengan ulama-ulama bahagian Nusantara, sama juga. Yang mengisytihar jihad, dia ada orang dia. Kan? Jadi maknanya, dia ada dua. Satu Syekhul Islam bahagian syariah, satu Syekhul Islam bahagian jihad ni. Kalaulah kemudian hari ini, maknanya kalau tuan-tuan perasan, okay, Syekhul Islam bahagian syariah ni ataupun Qadhi ataupun Mufti bahagian syariah, dia yang akan melahirkan imam-imam solat, tok-tok guru kampung ni ataupun yang daerah-daerah yang apa nama, daerah-daerah ni dia melahirkan imam-imam solat. Tapi Qadhi ataupun Syekhul Islam jihad, dia melahirkan imam-imam perang. Tuan-tuan cuba cari nama imam-imam perang yang bukan, dia bukan imam syariah ni. Walaupun dia bertokoh dalam agama, tapi dia adalah imam perang. Contoh dia, Tok Gajah, dipanggil Imam Rasul. Kalau siapa daripada Pahang, kita jumpa nama Imam Perang Teh. Kalau bahagian-bahagian belah Johor, dia tak guna istilah imam perang. Dia guna kiai. Kita dengar nama-nama kiai, tapi bukan sebagai kiai yang ada pondok, ada apa, tak. Yang memang berperang, tuan-tuan silan. Eh, tuan-tuan boleh tengok sejarah bahagian kita ni, dia ada istilah. Jadi mana bahagian Syekhul Islam syariah ni, dia melahirkan orang-orang pendidik-pendidik lah. Kalau Syekhul Islam jihad, dia melahirkan imam-imam perang. Jadi ini yang British cari, tuan-tuan silian. Portugis tak perasan benda ni sebab dia tak kaji tentang bangsa-bangsa Muslim. Belanda tak perasan benda ni. Jadi ketika British datang ke kawasan kita ni, dia start mengkaji, dia cari siapakah Syekhul Islam jihad ataupun Qadhi jihad ini. Sebab Qadhi jihad ini yang akan mengisytiharkan jihad. Orang ini yang kita kena bunuh dulu. Orang ini yang kita kena maknanya kena tangkap dulu. Sebab dia melahirkan imam perang. Kan? Dan Qadhi jihad ataupun imam Syekhul Islam jihad ni, kerja dia berat, tuan-tuan sekalian, eh? Sebab ketika kalau dia nak buat fatwa perang ini adalah perang jihad, dia bertanggungjawab kalau orang tu meninggal. Bertanggungjawab sampai depan Tuhan. Sebab dia kena isytihar orang tu syahid. Kalau itu perang jihad, betul, dia bukan mudah-mudah nak isytihar. Kan? Ha. Jadi tuan-tuan sekalian, British mencari benda ni. Ada satu maknanya satu confidential British police, eh? Polis British, kan? Ada kat tangan saya. Kalau nak tuan-tuan nak tengok buku dia, tengok TikTok saya. Saya ada tunjukkan buku itu. Dekat sini saya tak bawa lah. Kan nak tunjukkan. TikTok saya ditunjukkan. TikTok saya Ustaz Amin. Type Ustaz Amin, jumpalah pak cik ni tuan-tuan sekalian, eh. Dia ada tunjuk buku tu. Macam mana British kaji bermula 1800 ketika dia ambil alih daripada Belanda, dia memang terus cari siapa Syekhul Islam jihad. 1800 sampai 1935 dia tak jumpa, tuan-tuan sekalian. Dan oleh kerana pentingnya, kan, maknanya apa, oleh kerana pentingnya bahagian Syekhul Islam ni ataupun orang-orang agama ni, sampai orang Belanda, kan, waktu dia ambil alih balik sempena dia dapat negara, dia sampai portraykan satu orang
sebagai mufti Belanda. Ha, nanti tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh search satu nama, satu nama mufti yang pernah dilantik oleh Belanda, and nama dia Allahumma salli alaihi wasallam. And nanti saya sebutkan balik. Ini untuk kita kaji sejarah, bukan nak mengata dia, kan? Dia wallahu alam adalah dia punya fatwa ni, tapi dia memberi fatwa haram lawan Belanda sampai dia kata maknanya harus tangkap pejuang-pejuang ni, sebab apabila British kata macam tu, Belanda baru perasan benda ni, kan? Jadi Belanda cuba portray satu orang, oh ini memang orang ulama besar lah apa semua, dapat anugerah cross daripada Belanda tu, mufti Belanda ni. Tuan-tuan boleh search nanti mufti Batavia, tuan-tuan boleh kenal search mufti Batavia, kaji dengan teliti benda ni, punya pentinglah Syekhul Islam Jihad ataupun Qadi Jihad yang menciptakan jihad ni. British cari tuan-tuan silam. Jadi bermula daripada kurun ke-15, dia ada orang dia, kan? Dia bermula dengan apa nama, Syekh Thanauddin, kan? Thanauddin. Kemudian kita boleh dengar apa nama ni belah-belah tanah Melayu cerita, kan? Kemudian dia ada belah tanah Jawa ada juga, tapi kita tak cerita pasal tanah Jawa tu. Contoh macam Diponegoro itu antara imam-imam perang, bukan dia mengisytiharkan, tapi imam-imam perang yang lawan Belanda, kan? Belah-belah kita pun sama juga, tuan-tuan silan. Jadi kalau kita tengok, sebab itu tuan-tuan ada search ketika British nak apa nama, nak dealing dengan Sultan Terengganu, kan? Dia kata okay, kita nak buat perjanjian ke apa semua. Sultan cakap tanah ini ada tuan dia. Tuan dia siapa? Jumpa Tok Kupaloh. Tok Kupaloh tu salah satu antara Qadi Jihad ataupun Syekhul Islam Jihad yang mengisytiharkan jihad, yang belah-belah bawah dia tu adalah imam-imam perang dia tu. Nanti tuan-tuan tengok kisah-kisah maknanya Terengganu punya maknanya kisah, bagaimana ketika Belanda British datang nak dealing dengan raja-raja, antara raja-raja Melayu kita ni. Bismillah muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi saya nak ceritakan ciri-ciri lah. Ada 5 ciri-ciri yang British tulis ataupun British kaji, sehingga 1948. Selepas 1948 saya tak cerita, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cari sendiri, kan? Nanti orang cakap dah nama secret macam boleh tahu pula. Dah secret, saya tak cerita lah ya. Ini sampai 1948 je kita cerita, Jadi tuan-tuan sekalian, dia ada dia punya apa nama, ada ciri-ciri dia. Kalau tuan-tuan nak mengkaji mengenai Malay Secret Society ni, tuan-tuan boleh mengkaji di 3 golongan ataupun 3 bahagian, okay? Yang pertamanya silat-silat Melayu asli. Silat Melayu asli. Kedah dia ada silat Melayu asli dia. Kelantan ada silat Melayu asli dia. Johor ada silat Melayu asli dia. Tuan-tuan kaji sejarah-sejarah sana, kan? Macam mana pergerakan-pergerakan mereka tu, kan? Silat-silat Melayu asli. Mungkin sebelum itu namanya lain. Kurun ke-17, kurun ke-18 namanya lain. Tapi senjata-senjata je nama sama. Contoh macam orang Kedah, dia ada silat-silat asli yang pakai parang ladeng, kan? Kajian mengenai parang ladeng. Parang ladeng tu, okay, kan saya pernah cerita senjata Melayu tu ada 7, Segenggam ni macam-macam ada. Lawi ayam, lawi itik, kerambit, kan? Segenggam. Kemudian ada sepegang. Sepegang ni keris. Keris macam-macam keris ada. Keris alang ada, kan? Keris tarung ada, keris selit ada, keris beko ada, kan? Sepegang juga tepi. Kemudian dia ada selengan. Selengan ni parang. Parang Melayu macam-macam parang ada, tuan-tuan sekalian. Kan? Dia ada apa, lading ada. Dia ada macam-macam nama lagi. Kemudian dia ada setangan. Setangan ni pedang. Pedang Melayu macam-macam pedang ada. Buaya berenang ada, pedang lais ada, pedang bongkol ada, cinangkas ada. Dia ada sebediri. Sebediri ni tombak, lembing, macam-macam. Lembing daun buluh ada, lembing apa, daun sirih ada, macam-macam lembing ada. Kemudian senjata Melayu yang ke-6, senafas. Senafas ni panah contohnya.
Senjata-senjata api orang Melayu, istinggar, terakul, meriam-meriam Melayu tu semua senjata senapas. Sebab kalau nak pakai pistol ke atau terakul dulu, nafas kena jaga. Dan ketujuh adalah serasa. Serasa contohnya ilmu racun orang Melayu. Ilmu racun orang Melayu kan, dan ilmu-ilmu hikmah lah yang pelik-pelik dan sebagainya kan. Contoh parang terbang. Ilmu parang terbang ni tuan-tuan sekalian, saksi hidupnya banyak tau. Kan? Berlaku peperangan kita orang Melayu dengan komunis 1945-1946, bermula di Batu Pahat Johor, kemudian ke Perak tu. Itu saksi hidupnya banyak lagi. Kan? Kemudian yang keduanya ketika 13 Mei. Kan? Itu saksi hidup banyak lagi tu, parang terbang. Tapi kalau tidak huru-hara, benda tu tak ada pun. Lepas tu tak jumpa pun, tak dengar pun. Itu benda-benda yang kalau British panggil secret society lah. Kalau British panggil. Kita panggil apa? Tata kaji pertama, silat-silat Melayu asli dekat mana-mana tempat. Okay? Yang keduanya, tuan-tuan nak kaji adalah dekat pusat-pusat pengajian, pondok-pondok lama, madrasah-madrasah lama, dekat situ. Ada yang madrasah ataupun pondok-pondok tu mungkin dah tak ada dah. Dah tutup, tok guru dah meninggal apa semua. Itu antara yang boleh kalau nak kaji. Tuan-tuan pergilah pondok-pondok berbual-bual tok guru lama ke apa semua kan. Jadi maknanya boleh kumpul cerita-cerita tu. Okey. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh kaji dengan apa yang disebut sebagai jemaah-jemaah baiah. Jemaah-jemaah baiah ni banyak kat Malaysia ya. Okey, dia ada macam-macam. Jemaah baiah ni memang tuan-tuan takkan jumpalah dia pecah rahsia sebab dia berbaiah untuk simpan rahsia. Tapi kita boleh jumpa di dalam tulisan-tulisan. Contohnya, saya ada manuskrip ketika temu bual Mat Kilau pada 1969. Mat Kilau tu bersumpah takkan cerita diri dia. Tu siapa? Dan ada kawan-kawan dia ketika temu bual menangis sebab kami dah bersumpah semuanya dah. Takkan cerita. Tapi kata ini British dah tak ada dah semuanya. Tak apa, kita nak catatan sejarah itu. Barulah cerita, tapi menangis sebab pernah bersumpah tuan-tuan sekalian. Jadi jemaah-jemaah baik. Tapi tuan-tuan sekalian, ada juga jemaah-jemaah yang berbaiah ni memang kena buat satu kajian yang mungkin yang dah telah tak ada lah cerita dah. Yang ada tuan-tuan takkan dapat nak cerita. Nak dapat sebab benda tu rahsia. Kan? Dan maksudnya itu antara boleh apa benda boleh yang dikaji yang ditulis oleh British dalam confidential daripada 1800 sampai 1935. Diorang tangkap tok-tok guru tuan-tuan sekalian. Dan ketika di hujung 18 di awal 19 dia minta sultan-sultan di beberapa negeri ini untuk tolong tangani Malay Secret Society ini. Malay Secret Society ni bukan kita panggil, British panggil. Kita yang panggil tau. Macam poyo-poyo kan, kami Malay Secret Society. Kalau cerita tu dah bukan secret dah lah. Ni British kaji. Pergerakan Datuk Bahaman daripada Pahang pergi ke Penang. Saya baca tu punya catatan tu. Dengan Penang macam mana mereka dibaiah, mereka ada janji-janji dia. Itu siapa yang menjaga sejak kurun ke-15 sampai ke kita merdeka? Siapa yang menjaga tanah air ini, tuan-tuan sekalian? Sebab itu Sultan Terengganu cakap tanah air ini ada tuannya. Dia sebahagian saja daripada penjaga-penjaga dia. Minta izin dengan tuan dia tu. Tuan-tuan baca sejarah Tok Kupaloh tadi. Itu antara maknanya Qadi Jihad ataupun Syekhul Jihad yang berada di tanah air kita yang diketahui. Maknanya di hujung-hujung penjajah itu. Ini. Muslimina muslimat hadirin sekalian. Okey, saya cerita ni untuk tuan-tuan buka dan kaji tau. Jangan cerita bulat-bulat dan saya tak berniat untuk buka rahsia orang Melayu. Okey. Sebab tu saya kata sehingga 1948. Selepas 1948 saya tak tahu ataupun kalau tahu pun saya tak cerita. Macam tu kan. Sehingga 1948 hasil daripada kajian British macam mana tentang pergerakan ini. Okey. Tentang muslimin muslimat sekalian ya. Kalau nak tahu kemudian yang keduanya, kalau nak kaji daripada tiga tadi ya, iaitu silat-silat Melayu lama, kemudian madrasah ataupun pondok-pondok, dan yang ketiganya jemaah-jemaah berbaiah ni. Jemaah-jemaah berbaiah ni banyak. Dan saya tuan-tuan sekalian, mereka tu orang-orang ikhlas.
tak ada, memang berjuang memang untuk agama bangsa tanah air ni, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan sempatlah jumpa, mungkin ayah-ayah kita ada. Sebab tu ada keris, ada gambar-gambar lama, jangan buang, jangan bakar. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga, amanahkan kat kami. Saya ada Yayasan Alamin, kita ada buat galeri kan, untuk saya kaji. Kan? Kadang-kadang dekat keris tu sendiri, dia ada tanda-tanda dia, lambang-lambang dia. Kan? Saya baru ni ada satu orang bagi keris, memang ada ada lambang apa yang British panggil sebagai Malay Secret Society ni. Kan? Tuan-tuan kalau nak tahu lambang dia, okay, British dengan arahan Sultan minta orang-orang Melayu ni daftarkan sebagai persatuan Malay Secret Society ni. Jadi ada yang daftar juga. Jadi dia, mereka tu mendaftarkan kelab bola sepak, contohnya ada kelab bola sepak Penang, kelab apa, kelab-kelab lah mereka bergerak tu. Dan waktu British haramkan pembawakan keris dan sebagainya, kalau gerakan-gerakan silat ni tuan-tuan silat, itulah wujudnya silat pengantin, silat pulut. Budak-budak Melayu kita tengok macam tak cool langsung lah kan. Silat pengantin kan macam lembut pergerakannya tu kan. Selain daripada pergerakan untuk peperangan, pergerakan asas, itulah mereka berkumpul untuk berbisik-bisik. Kan? Contoh macam kalau di di Penang dia ada apa nama, Boria. Kalau di Johor ada Zapin contohnya. Ketika program-program itulah mereka berbisik-bisik. Sebab tuan-tuan sekalian, dekat luar sana banyak perkhianat-perkhianat yang kita tak tahu. Kan? Dan Malay Secret Society ni tuan-tuan sekalian, kalau perang yang mereka pimpin, rahsia takkan bocor. Kan? Kalau orang istana pimpin, rahsia mesti bocor. Antaranya perang musuh bisik. Macam mana musuh bisik tu Melayu boleh menang sebab dipimpin oleh Malay Secret Society ni. Dan banyaklah peperangan-peperangan yang lain tuan-tuan sekalian. Okey. Kemudian kalau kita nak, ini saya cerita daripada buku Malay Secret Society eh. Ha, maknanya nanti tuan-tuan panjangkan dengan kajian kita masing-masing eh. Apa yang ditulis oleh British. Okey, dan dikaji oleh British. Sebab so, kalau saya cerita banyaklah nanti on netizen dia kata, merepeklah, apalah buat ceritalah apalah kan. Nak tengok kat TikTok saya Ustaz Amin, buku tu ada. Saya dengan Zara takkan bercakaplah kalau tak ada apa yang di tangan tu kan. Okey. Jadi antara yang British kaji tuan-tuan sekalian, ni lepas dia tahu tau. Sebelum dia tak tahu, tak tahulah. Ni lepas dia tahu. Antaranya adalah badan-badan yang kalau logo dia, dia ada logo timbal balik. Tuan-tuan pergi tengok rumah-rumah lama, contoh macam ada di titik tinggi, kubur-kubur lama, saya kaji kubur di Pahang. Kubur tu ada lambang timbal balik. Kan? Timbal balik ni macam, nak cakap macam ni eh, dia ada bayang, contoh. Okey, kata gini, ni kan air ni, ni saya kempen air ni. Dia ada perkataan tu terbalik pula. Nanti tuan-tuan kaji lambang-lambang pondok-pondok lama. Kan? Macam tu juga dengan gerakan-gerakan, contoh macam ada satu apa lambang kerajaan lama Pontianak kan, di Kalimantan kan. Kalimantan tu Sultanah-Tanah Melayu tu. Sekarang dah dilantik balik 12 raja-raja Melayu di sana eh. Saya baru ni bulan bulan 4 ke berapa 5 dijemput untuk ke sana. Bulan 10 ni ada majlis dia orang tu, dijemput lagi. Tapi tak, mungkin tak sempat nak pergi untuk kali ni. Jadi kalau itu lambang-lambang dia, lambang dia ada timbal balik. Jadi sebab tu saya kata, tuan-tuan kalau ada keris lama, atuk kita punya, ayah kita punya yang dia tak cerita apa-apa, jangan bakar, jangan buang. Maknanya boleh bagi dekat saya, saya boleh lanjutkan kajian kita tu. Kan? Jadi timbal balik ni maknanya dia ada satu, kemudian terbalik satu lagi. Biasanya itu apa yang British maknanya dapat tahu dan dia cerita, lepas tu mungkin mereka tak guna lagi lah lambang-lambang macam tu. Kan? Jadi lambang-lambang tu benda-benda tu ada timbal balik. Itu bagi tanah Melayu tau. Kita tak cerita kat tempat lain. Tak cerita kat Palestin punya secret society, dekat tempat lain, dekat Iraq secret society, kita tak cerita. Ini cerita, kita cerita tanah Melayu ni. Kemudian yang keduanya, dia orang ni ada satu, ataupun mereka ni, dia ada satu apa yang dipanggil satu konsep sir wahazar. Sir ni kerahsiaan yang tinggi, hazar ni berhati-hati. Kalaulah anda kata tuan-tuan jenis yang suka upload
saya ke sini, memang tuan-tuan takkan jumpa lah orang tu dan takkan diserapkan dekat Malaysia ke Surati. Ini kalau cerita 90-an ni, yang nak show off tu tak. Orangnya biasanya senyap, low profile, buat tak tahu, buat bodoh je. Sebab dia punya kerahsiaan tu tinggi, dia panggil sir. Sir wa hazar. Sir tu kerahsiaan, hazar sangat, sangat tinggi-tinggi. Hatta mungkin antara atuk-atuk kita, ayah-ayah kita renung balik kan. Mungkin atuk kita, ayah kita sebahagian daripada tu. Yang anak pun tak tahu. Anak-anak Mak Kilau sebelum dia ikhtiar sebagai Mak Kilau 1969, anak dia pun tak tahu tentang silat. Kan cucu dia pernah, ada catatan tu, cucu dia pernah balik, cucu dia cerita dekat dia. Dan cikgu ada cakap pasal pahlawan Pahang nama Mak Kilau. Cucu dia cerita kat Mak Kilau. Kan? Cucu pun tak tahu sebelum ikhtiar. Sebab kerahsiaan sangat tinggi. Sebab dia benar berjuang kan. Ini British lawan penjajah, lawan apa semua. Tuan-tuan, okey. Yang ketiganya bahasa-bahasa kiasan. Dia bahasa kiasan sangat tinggi. Maknanya adalah bahasa kiasan-kiasan dia tu. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok atuk-atuk kita cakap ke apa semua, cuba perhati tuan-tuan. Saya perhati satu perkataan. Keris orang Melayu ni tuan-tuan, biasanya racun berada di mata, penawar berada di hulu. Biasanya racun berada di mata, penawar berada di hulu. Hulu tu biasanya ubat dia. Sama ada kayu-kayu, kayu kenaung, contohnya kayu kemuning hitam, kan? Ataupun sumbu badak tu. Nanti tuan-tuan cuba search. Kan? Kalau sekarang ni 1 gram sampai beribu orang beli. Banyak keris-keris orang Melayu tu sumbu hulu tu sumbu badak. Kan? Sumbu badak tu diubat tau. Biasanya ubat. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nyawa di hujung tanduk. Biasa dengar tu. Selain daripada menggambarkan bahaya keadaan tu, tapi sebenarnya nyawa kau tu berada di hulu ni lah. Maknanya apa, racun di mata, penawar di hulu. Orang yang buat racun tu ada penawar kat hulu dia tu. Jadi maknanya itu bahasa-bahasa kiasan kalau kita tengok ada dan sebagainya lah. Jadi kita panggil, kalau bahasa sekarang dia ada coding dia lah. Coding dia. Yang British cuba pecahkan, ada juga orang-orang yang ditangkap di Perak waktu tu. Pada ujung kurun ke-18, awal kurun ke-19, ditangkap di Perak. Tapi tak cerita tu tuan-tuan. Sebab tu British kata tak boleh, memang tak jumpa. Ditangkap, dia tak cerita pun siapa dia. Itu British punya laporan. Yang dia orang cakap, orang Melayu kita memang, sebab sir wa hazar. Dia punya konsep tu sir wa hazar. Macam kerahsiaan dan sangat keberhati-hatian. Okey. Kemudian yang keempat, tuan-tuan. Yang keempatnya, okey, dia ada bahasa badan dia. Bahasa badan dia. Kalau saya menyelam, saya akan mengajar menyelam kan. Kita ada bahasa-bahasa sign language kita. Kan? Kita ada bahasa-bahasa sign language kalau kita menyelam. Kalau okey. Okey, maknanya okey. Okey, naik macam ni. Turun macam ini. Kalau dia berjauh, okey tak okey? Macam ni lah. Kalau macam ni lain, itu budak-budak sekarang. Dia macam ni tu. Okey. Dia orang yang berjauh tengok. Oh, okey. Maksudnya keadaan okey. Sign language dalam air. Okey. Masalah ni. Masalah apa? Telinga. Masalah. Okey. Macam apa? Tangan sakit. Masalah. Macam tu juga. Ikan. Dia ada jurung. Macam ni. Macam tu kan. Barakuda. Ada tanda-tanda dia lah. Jadi tuan-tuan sekalian, macam tu juga di darat, dia ada sign dia. Dia ada sign dia. Jadi British kaji mengenai sign-sign ataupun tanda-tanda bagi orang Melayu kita ni. Dia dapatlah beberapa. Tapi dia tak berjaya pecahkan sampai 1935. Tak berjaya pecahkan. Jadi saya baca buku-buku tu 3 jilid je. Soal macam ni lah. Pinong bagi mata nak baca tu lah. Kan kita dah berumur, mata tak nampak sangat macam ni lah tu. Kecil kan. Dia ada sign-sign dia. Okay. Dan yang kelimanya tuan-tuan sekalian, kan? Dia ada gerak kerja, ni bahasa senang faham. Gerak kerja terang dan gerak kerja gelap.
gerak kerja terang dan gerak kerja gelap. Dan antara yang British dapat tulis dan kenal pasti, nama sekian-sekian, pekerjaannya gunting rambut. Dia portray diri dia sebagai pekerjaan gunting rambut, tapi dia adalah pejuang yang merancang macam mana nak menghalang kristenisasi ataupun Nasrani, gerakan Nasrani di bahagian tanah air ini. Orang nampak gunting rambut pekerjaan dia, orang nampak gembala kambing pekerjaan dia, orang nampak, tapi dia adalah, dia ada pekerjaan yang terang dan ada pekerjaan yang gelap. Sebab tu lambang dia timbal balik tu, soalan macam yang gelap ataupun yang terang. Ha, ni. Jadi muslim-muslimah Allah sekalian ya. Jadi sampai 1935 kajian itu, kemudian tak lama selepas itu berlaku Jepun datang ke bahagian tanah Melayu kita ni dalam peperangan dunia yang kedua. Okey. Jadi ketika Jepun mengalah pada tahun 1945, bagi kita di negara kita ni tuan-tuan sekalian, maknanya waktu tu komunis naik. Waktu tu berlaku peperangan Melayu dengan komunis yang besar dia, satu dekat Johor. Jadi kalau tuan-tuan dapat satu pedang lais dipanggil, pedang lais ni pedang lurus. Pedang lurus, kalau atuk-atuk ada, ada guard tangan, ada pelindung tangan, ada tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pedang yang digunakan pada 1948, 46 punya perang. Kan? Ataupun 13 Mei. Kan? Sebenarnya 13 Mei tu banyak yang 1946 punya tu. Kan? Itu saya biasanya dia pedang lais dipanggil. Pedang lurus, dia lurus tu tapi ada dekat tangan. Selain daripada itu, dia panggil buaya berenang. Buaya berenang ni pedang yang macam Turki. Dia ada dia punya apa nama kepala dia tu. Kepala dia tu eh. Ada cara permainan dia. Pedang lais lain cara permainan dia. Pedang buaya berenang lain cara permainan dia. Okey, jadi 1946 kita memang berperang lah dengan komunis, dengan Cina komunis eh, nak cerita dia. Dan tuan-tuan sekalian, ketika itu tanah Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan. Okey, isytiharkan kemerdekaan. Kemudian Sumatera, tanah Melayu Sumatera, sebab dia Belanda kan, masuk bahagian Indonesia. Bahagian kita wilayah Melayu ni ada empat yang dijajah. Satu Sumatera bawah Belanda, semenanjung tanah Melayu bawah British, selatan Thailand bawah Siam, dan selatan Filipina waktu tu bawah Amerika. Di Spanyol pun Amerika. Jadi ada empat wilayah Melayu eh. So kalau sebut wilayah tanah Melayu, wilayah tanah Melayu ketika penjajahan, dah ada empat. Dan tuan-tuan sekalian, ada satu perhimpunan empat wilayah Melayu kita ini yang berlaku di sekitar semenanjung tanah Melayu ni kan, dan wakil kepada empat wilayah ni hadir kan, daripada Sumatera kan, daripada semenanjung tanah Melayu, daripada selatan Thailand, dan daripada apa nama bahagian Filipina sana tu. Tanah jauh lain cerita, ni memang bahagian tanah Melayu ni membincangkan bagaimana nak memerdekakan wilayah-wilayah tanah Melayu ini kan. Bagi kita di Semenanjung, kita merdeka 1957. Selepas itu apa yang British panggil sebagai Malay Secret Society ini, ada yang masuk politik, ada yang kekal sebagai Malay Secret Society kan, ada yang jadi maksudnya orang biasa saja kan, ada yang maknanya kekalkan dengan mengajar silat kan, dan sebagainya. Jadi 1957 tu apabila negara kita merdeka, kita ada unit tentera kita sendiri. Jadi seolah-olahnya lah amanah menjaga tanah air ini telah diserahkan secara rasmi kepada kemerdekaan yang memang ada unit tentera dia sendiri kan. Jadi tuan-tuan sekalian ya, adakah sekarang Malaysia Society ada ke tidak? Wallahu alam. Kan? Tuan-tuan kajilah sama-sama. Kalaulah anda kata dapat tahu, tak usahlah beria-ria nak cerita dekat TikTok ke, dekat apa semua. Sebab mereka ini adalah orang yang tetap menjaga tanah air kita ni dalam keadaan yang tidak didendang. Kan? Datang ada tidak didendang. Kan? Orangnya sangat ikhlas. Kan? Ada low profile. Kan orang kampung kita tengok macam, ya je pakcik ni kan kadang-kadang kan. Tapi kalau cerita buat perjuangan, Masya Allah, banyak benda boleh belajar kan, daripada mereka, tuan-tuan silat. Kan? Jadi bagi kita,
balik kampung, tengok balik arwah atuk kita, arwah bapak kita, ada simpan buku ke, senjata Melayu ke, apa semua, jangan dibuang. And kadang-kadang kita bila kita sakit atau seorang itu sakit, psikologi manusia, bila seorang sakit, bila orang sakit, psikologi kita, seseorang perlu dipersalahkan, sesuatu perlu disalahkan. Sakit ni, sakit ni apa? Sakit pinggang, oh ni makan. Barulah psikologi kita akan lebih relax sebab kita tahu. Jadi kalau cek doktor tak ada apa-apa, apa semua, paling mudah salahkan apa? Jin dah saka, paling mudah salahkan. Padahal jin tu tak ada kena pun, dia pun tengah juga kemerosotan ekonomi, Tuan Silan. Kan? Ada satu orang, Tuan Silan, dia cakap kat saya, "Ustaz, saya ada keris arwah ayah saya tu dah 30 tahun Ustaz. Ada saka, saya tak berani bawa balik rumah saya 30 tahun. Kan? Saya kata, "Bang, ginilah, kalau betul ada benda jin ke saka ke, 30 tahun tak makan, dia dah lari lama dah. Kan? Apa nak duduk 30 tahun aku tak ada makan? Apa nak duduk aku tunggu sini lagi? Dia dah lari lama dah kalau betul ada." Kan? Kalau betul ada. Jadi benda betul, pengalaman saya mengurus senjata-senjata Melayu ni, Tuan Sian, 99% tak ada. 1% mungkin ada. 94 tu sebab dah tinggal, dah apa atuk-atuk kita, kalau betul ada lah kan. Benda tu dah lari dah lah. Macam kita beli kucing tak bagi makan, dia pergi buat mengata dah. Kan tak diberi makan, contoh eh. Ha, tu contoh. 94 tu tak ada. Sebab tu kalau ada sakit yang kita tak tahu, pergi pengamal perubatan Islam, biasanya dia akan cakap apa? "Ada tak barang-barang lama? Bagi." Bagi dekat dia. Kadang-kadang dirosakkan, dibuang, dipotong-potong, dibakar, dibuang dekat sungai, dibuang dekat laut, Tuan Sini. Sedangkan kalau itu atuk kita yang umurnya 300 tahun, 400 tahun, punya keris, punya apa, daripada moyang-moyang kita, banyak benda kita boleh belajar daripada benda itu. Bahan besi dia, bahan apa semua. Saya pernah berbual dengan satu orang pengamal perubatan Islam. Saya dah buang dan bakar 200 bilah keris, Ustaz. 200 bilah keris dia bakar. Ya, kalau tuan-tuan kalau dah ada ada benda macam tu, kalau mungkinlah kepercayaan macam itu, saya antara yang boleh mengubat tanpa merosakkan barang tu, insyaAllah. Di mazhab dia, dia ada mazhab. Mazhab rosakkan ni pun ada juga, mazhab tak rosakkan ni pun ada. Kan? Tapi kita boleh belajar something. Kan saya waktu kaji keris, besi, macam-macam besi jumpa. Tuan-tuan kalau tengok senjata Melayu, beza dengan senjata yang bukan Melayu, kita pun senjata warna besi dia apa? Cuba tengok. Besi kita adalah kehitaman, kebiruan, kehijauan. Sebab kita dapat seketul, tempa terus untuk silan. Paling kurang 5 jenis besi dalam tu. Kan? Paling kurang. Tempa terus. Saya pernah jumpa dalam apa nama, dalam senjata Melayu ada titanium pernah. Kan? Ada mobil, apalah yang rare earth ni. Biasa. Senjata lain dia besi tuang dia panggil. Cairkan, tuang, baru tempa. Kita dapat seketul, tempa tu. Lepas tu besi kita coklat, kehijauan, kebiruan, kelabu-kelabu. Tengok senjata Arab, kilat. Senjata Turki, kilat. India, Pakistan, kilat. Jepun, China, kilat. Senjata Melayu je kehitam-hitaman. Ha, sebab besi itu besi macam-macam. Itu belum cerita besi bisa dan sebagainya lah. Kan? Ha, tu lain sesi nanti kita cerita lebih detail lagi. Lepas tu kalau ada barang-barang atuk-atuk kita pun jangan mudah nak buang. Apa pun yang orang cakap, kan? Kalau tak suruh buang ke apa semua, cari yang kaedah tidak merosakkan barang-barang khazanah-khazanah tu. Banyak benda boleh belajar. Saya waktu ikhtiarkan siapa yang tak boleh jaga, boleh wakaf dekat saya. Macam-macam tu yang saya dapat kupas mengenai Malay Secret Society yang British sebut tu. Dan daripada lambang, atuk akak ni siapa? Atuk saya gemikan kita. Tengok lambang ni timbal balik punya lambang ni. Kan? Dia mesti somebody punya dalam perjuangan. Tapi tak pernah cerita. Memanglah. Sebab ada sir wahazar tu. Kan? Kalau ni macam mana? Macam ni macam mana? Ada satu gambar saya dapat daripada Johor. Kan? Gambar tu dia tulis kumpulan alif, ba dan ta. Alif, ba dan ta 1968 macam tu. Kan? Maknanya alif bata tu istilah untuk Melayu kita bagi orang yang menjaga agama, bangsa dan tanah air. Kan?
Kalau dia kata gambar tu dibakar, kita pun tak tahu. Jarak tu kan hilang. Kan tahu, oh ni kumpulan. Oh tahu. Oh maknanya bahagian Johor wujud benda tu. Ha, tapi saya kaji bahagian Johor dia tak panggil imam perang. Dia panggil kiai. Bahagian Pahang imam perang. Bahagian-bahagian lain imam perang. Kita boleh baca nama-nama imam perang yang ada dekat Malaysia yang imam bukan imam solat tu. Walaupun dia berilmu boleh mengimamkan solat, tapi istilah imam perang tu dilahirkan oleh Qadi Jihad ataupun Syekhul Islam Jihad yang untuk menjaga agama bangsa dan tanah air ni. Kan? Ha. Jadi saya rasa setakat saja dululah yang boleh kita cerita, kan? Maknanya sekadarnya lah sehingga 1948 sehingga perhimpunan empat wilayah orang Melayu iaitu daripada Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Selatan Thailand dan Filipina, dan mereka maknanya macam mana nak memerdekakan empat wilayah Tanah Melayu ni. Dan apabila contoh belah Sumatera dah masuk Indonesia, belah kita dah merdeka, kan? Ada lagi dua wilayah lah, iaitu wilayah Selatan Thailand dan Selatan Filipina, kan? Tuan-tuan sekalian, ya? Untuk membuat sebuah negara, ni dulu cerita, kan? Katakan Melaka nak buat sebuah negara, dia kena dapat pengiktirafan daripada negara besar. Itu dia buat kawan dengan China, kerajaan China, kerajaan mananya, pengiktirafan negara besar. Lepas Perang Dunia yang pertama, macam mana negara nak jadi sebuah negara, dia ada dipanggil League of Nations. League of Nations ni lah yang mengiktiraf negara sebuah negara. Ha? Dapatkan pengiktirafan. Lepas Perang Dunia yang kedua, negara nak jadi sebuah negara, dia kena iktiraf daripada United Nations. Ha? Sebab tu kenapa Palestin tak dapat maknanya sebuah negara, sebab United Nations tak mau iktiraf dia sebagai sebuah negara. Kenapa Israel boleh tiba-tiba sekejap dia dapat sebuah negara, sebab United Nations nak istiadat dia sebagai sebuah negara. Tuan-tuan boleh bayang tak? Katakan kita ni negara Malaysia ni, kita negara Malaysia yang merdeka 61 tahun, kan? Kita merdeka. Kita bangun-bangun pagi tiba-tiba China yang tengah mengaku perairan kita tu, tiba-tiba dia tawan belah kita ni. Dan ada pengkhianat kat negara kita ni. Minta pengiktiraf PBB, okey. Malaysia jadi tanah China. Tentu kita akan bangun berjuang. Apa hal? Kita merdeka-merdeka, tiba-tiba PBB yang dilead, diketahui oleh orang bukan Islam, iktiraf, okey, no more Malaysia. Ini adalah China. Okey? Tentu kita akan berjuang tentang Tuan-tuan. So daripada mana permulaan perjuangan tu? Kalau itu semua dah tak ada. Tentera dah tak ada, tu tak ada, apa tak ada. Kan? Mana? Itulah yang jadi ketika atuk-atuk kita lawan Portugis, lawan Belanda, lawan British tu. Dan itulah kalau tuan-tuan nak rasa perasaan orang Selatan Thailand yang beratus tahun perang dengan Siam, tiba-tiba okey sekarang ni kau adalah bawah Siam. Macam mana dia nak terima tuan-tuan sekalian? Kami merdeka, beratus tahun berperang ni. Ada Siam menang, ada kami menang. Ada Patani menang, ada Siam menang. Tapi tak mana perang, tetap perang. Tiba-tiba 1909 British kata, okey kita iktiraf. Ini bawah British. Tentu dia akan melawan. Tentulah Selatan Filipina lawan. Selatan Filipina apa nama Sultan Kudrat daripada Mindanao. Tuan-tuan baca Sultan Kudrat bagaimana lawan Spanyol. Tiba-tiba okey ini bawah Filipina. Tentu dia akan berjuang tuan-tuan sekalian. Ha, sebab itu kita tuan-tuan sekalian baru 61 tahun. Kan? Ha, so jiwa jati diri penjaga agama bangsa tanah air memang kena suburkan. Jangan kita rasa okey, kan? Walaupun kita dah ada pegawai-pegawai keselamatan, tapi jiwa sayangkan tanah air tu kena disuburkan, kan? Supaya kita tidak lalai, kan? Supaya tidak anak-anak kita menjadi mengikut pengkhianat lah, sebagai nak mananya nak merosakkan. Tuan-tuan, sikit lagi. Okey, negara paling besar di dunia mana tuan-tuan sekalian? Negara paling besar di dunia, Rusia. Kenapa dia besar? Sebab pemilikan tanah dia
17,000 kilometer persegi. 17,000 kilometer, 17 juta kilometer persegi Rusia. Kemudian barulah China dalam 9, US dalam 10, Kanada, bukan begitulah. Kan? Kita ni dalam Melayu bagian semenanjung, tuan-tuan cuba tengok berapa kilometer persegi je tuan-tuan. Berapa kilometer persegi je. Kan? Itu belum tanah diubah dengan cara yang tak betul. Kan? Diambil, diubah status tanah Bumi Putera kepada cara yang tak betul. Kan? Belum lagi yang maknanya dijual, belum lagi yang ditipu, dijual dengan beli dengan pemaju sebagai akhirnya berapa kilometer persegi je sebenarnya tanah. Jangan sampai jadi macam Palestin. Kan? Maksudnya orang yang jual tanah bila dah ni dorang rampaslah pula kan, tapi bermula dengan pembelian kan. Soalannya berapa kilometer persegi yang tinggal belah kita ni. Kita lebih kurang dalam 1.7 saya tak ingat 1.7 sebenarnya kan, juta keluasan kita ni kan. Jadi maknanya negara, kedaulatan, agama, bangsa, tanah air dia berkaitan dengan tanah yang merdeka kan. Kalau ikut empat wilayah tanah Melayu, dua dah selesailah ceritanya. Bagian Sumatera, bagian kita. Tapi dua yang masih berjuang lagi. Itu bagian Selatan Thailand dan Selatan Filipina. Jadi mudah-mudahan kita jangan terhibur. Anak-anak kita ajar dia mengenai tanah air ini. Kecintaan kepada tanah air ini. Kan? Selaras dengan undang-undang. Tapi kita semua kena suntikkan semangat jati diri itu. Kan? Belajarlah silat kan, belajarlah agama dekat pondok-pondok ataupun tak macam ni pun bagus, suntikan-suntikan begini kan. Maksudnya kita bersama-sama dengan perjuangan yang melahirkan jati diri penjaga kepada tanah air ini.